tetap nggak bisa. Ini gawat! Aku nggak bisa meledak lagi! Creeper macam apa yang nggak bisa melontak? Sekarang apa bedanya aku sama zombie jelek itu? Sama-sama hijau? Maaf, Agnes. Bukan kamu kok. Karena begini, aku bisa kehilangan jadi diriku. Sudah beberapa hari sejak 13 mau kembali, aku tidak meledak sekalipun. Aku rindu ingin meledak. Apa ini gara-gara topiku hilang? Saat dikendalikan Widerson kemarin, topiku jatuh di dalam gua sih. Atau aku harus ke sana lagi? Aku takut ke sana. Di sana menyeramkan. Nah, Emma! Dia pasti bisa membantuku. Ini, dan ini. Hinata! Cepat kami ke Dreston! Cepat ambilkan itu! Sebelum... Sepertinya aku memang harus ke gua itu. Kamu kemana sih? Pasti aku gak bisa meledak karena topiku hilang. Dan lagi, bukan Rena namanya, karena bapak ke topi. Tempat ini hancur lebur ya. Ini mah topiku antara udah hancur atau udah kekubur di bawah reruntuhan ini. Udah gak mungkin topiku ketemu sih. Kulam aja deh. Berhenti. Kembalikan itu. Kalau mau topi, beli sendiri lah. Aku memang Creeper sih. Tapi aku tidak kepala dengan Creeper lain. Tapi setidaknya, topiku kembali. Topiku hilang, dedakanku juga hilang. Aku bukan Creeper ataupun Rena lagi. Mau susurin? Gak dulu. Kenapa? Kok kamu kelihatan sedih banget? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Udah jelas banget di wajah kamu. Kamu bisa cerita apapun ke aku. Ren. Aku janji akan bantu sebisaku. Rin? Sebenarnya... Apa? Kamu gak bisa meledak lagi? Hah? Oh iya, kamu kan Creeper. Tuh kan, kamu...
kamu aja sampai lupa. Aku gagal jadi Clipper. Enggak kok. Masih gak bisa meledak. Kamu tetap Clipper kok. Karumban meledak. Apalagi alasan aku disebut Clipper. Kamu hijau. Oh. Ayo ke tempat Ember. Dia pasti bisa bantu kamu. Jangan deh. Kenapa? Aku udah berkali-kali merepotkannya. Aku gak boleh merepotkannya lagi. Bukan cuma Ember sih, tapi semua teman-teman, termasuk kamu, Rena. Makasih, Rin. Berkat kamu, aku jadi sedikit lega. Jangan memaksakan diri. Loh? Dia siapa, Rin? Rena! Loh? Siapa kamu? Rena? Siapa? Rena? Siapa? Rena? Siapa? Rena? Siapa? Aku mencium bau-bau cewek sedang sedih. Di sana! Ren? Mama! Kenapa sih? Tuh kan, aku mau meledak! Apalah! Lepasin! Lepasin! Bagaimana keadaan Steve sekarang? Gak tahu. Setelah kita memberikan pesan itu padanya, raut mukanya langsung berubah dan dia langsung pergi. Aku khawatir padanya. Sebenarnya siapa villager itu? Pavilager? Di mana pria bernama Steve berada? Siapa kau? Kenapa yang kau mau dari Steve? Aku merinding melihat Pavilager ini. Kalian gak perlu mengetahui namaku. Cukup beritahu di mana dia. Jika kalian mengenal Steve, cukup berikan pesan ini padanya. Segera berikan bayaran atas perjanjian kita, atau dia akan menyesal. Apa maksudmu? Sebenarnya siapa kau? Wah! Dia menghilang.